Oke teman-teman, video kali ini kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense di salah satu video di channel YouTube Daily TKW Sundisi atau teman-teman. Judulnya pertemuan pertama Mama dan Kak Rita. Akhirnya kita bertemu di China. Durasinya ini 23 menit teman-teman dan jumlah like-nya 16.000. Video ini diupload 14 jam yang lalu. Penayangannya 215.000 kali penayangan. Nah, kita coba lihat perkiraan pendapatan AdSense dari satu video ini, dan ini video yang kita bahas ya. Diupload tanggal 27 Oktober tahun 2024, pertemuan pertama Mama dan Kak Rita. Nah, ini kalau kita lihat di sini, jumlah komentarnya hampir 1000 teman-teman, 920. Ini penayangannya 215.000. Nah, kalau kita geser lagi ke samping sini, nah, ini estimasi pendapatan AdSense-nya teman-teman antara 108 dolar sampai 862 dolar Amerika Serikat. Nah, ini untuk angka terendah kalau kita konversi ke rupiah, 108 dolar. Nah, ini setara dengan 1,6 juta rupiah teman-teman. Nah, satu video ini minimal sudah menghasilkan AdSense sebanyak 1,6 juta. Kemungkinan maksimal bisa mencapai 862 dolar. Atau kalau kita konversi ke rupiah, ini setara dengan 13,4 juta rupiah teman-teman. Luar biasa estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh untuk satu video ini, dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanya estimasi pendapatan yang kita akses dari situs Social Blade. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa.